Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo kita belajar pembagian bersusun. Di sini ada soal porogapit pembagian bersusun ribuan dibagi satuan. 1234 dibagi 3. Ini ya bacaannya. Kalau porogapit kita ubah jadi begini. 1234 dibagi 3, tetap bacanya seperti itu. Kemudian kita kerjakan ya. Baik, 1 dibagi 3 bisa? Tidak bisa. Ambil 1 yang belakangnya 2 ya. Jadi berapa? 12. 12 dibagi 3 ada berapa? Sama saja 3 dikali berapa? Ada 12. Berapa? Iya, 4. 4 dikali 3, 12 taruh di bawah 12 ini. Kemudian baru kita kurangkan. 12 dikurang 12 atau 2 dikurang 2, 0. 1 dikurang 1, 0. 0 ini ditulis boleh, Bu? Boleh, enggak juga tidak apa-apa. Kemudian kita turunkan satu angka ke bawah yaitu angka 3. Angka 3 di sini kita bagi dulu dengan 3 di sini. 3 dibagi 3 bisa? Bisa. Berapa? 1. 1 dikali 3 3. Baru kita kurangkan. 3 dikurang 3 0. Boleh ditulis boleh, enggak juga tidak apa-apa. Sama kayak ini tadi ya. Kemudian karena habis 4-nya turun ke bawah. Ini adalah bacanya 4. 4 dibagi 3 berapa? 1. 1 dikali 3 3. Kita kurangkan. 4 dikurang 3 1. Kemudian berhubung 1 dibagi 3 tidak bisa dan angkanya di sini juga sudah habis, maka kita tambahkan sendiri 0. Jadi berapa? 10. Nambah sendiri 0, maka di sini nambah koma. 10 dibagi 3, 3 dikali berapa? Ada di bawah 10, berarti 3. 3 dikali 3 berapa? 9. Kita kurangkan. 0 dikurang 9 tidak bisa. 10 dikurang 9 1. 1 lagi di sini. Cukup di sini. Kita lanjutkan sampai mendapatkan 2 angka di belakang koma. Jadi 10 dibagi 3 ada 3. 3 dikali 3 9. Sisanya 1. Kalau kita kerjakan terus, maka nanti hasilnya akan dapat 3, 3, 3, 3, 3. Maka kita cukupkan sampai di sini, 2 angka di belakang koma. Maka 1234 dibagi 3 sama dengan 411,33. Seperti ini cara mengerjakannya. Bagaimana? Bisa kan?